Jadi rangkaian acara ini adalah rangkaian acara yang terakhir dari rangkaian Hari Santri Nasional gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat kami, kami cuma menambahi saja bahwa di antara rangkaian acara untuk melaku-melaku bareng santri ini, kebetulan dari kami panitia menyiapkan kantong-kantong plastik yang ada di sekitar lokasi Simpang 7 ini dan di sekitar rute selama perjalanan di melaku-melaku bareng santri ini. Jadi kita menginginkan bahwa acara ini nanti selesai tetapi tidak meninggalkan kesan yang tidak baik. Jadi kita nanti membantu pemerintah daerah di dalam ikut menjaga kebersihan lingkungan pasca acara melaku-melaku bareng santri ini. Jadi kami ucapkan terima kasih atas nama panitia kepada semua pihak yang ikut membantu lancar dan suksesnya acara melaku-melaku bareng santri ini. Harapannya acara ini nanti akan kita laksanakan setiap tahunnya di acara melaku-melaku bareng santri ataupun di hari santri yang akan datang. Terima kasih.